jari jadi file sih ya. Terkait dengan desk itu, apakah bisa berubah? Pasti bisa. Jadi makanya kalau tidak dilakukan tendon apa, kerjakan tendon podcast tidak benar, bisa berubah. Karena sifat dari barang bukti kita rentan akan berubah. Perubahan S itu apa penyebabnya apa? Kalau file tersebut telah termodifikasi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Termodifikasi. Berubah datanya, ada penambahan data, pengurangan. Boleh data. Saudara tadi terangkan ya. Lebih rinci, modifikasi. Terkait modifikasi. Modifikasi ya. Kan misalnya contohnya kita menghasing sebuah file dokumen dalam Word. Kita di dokumen Word kita ketik selamat pagi, lalu kita save sebagai file sidang misalnya ya. Oke, file sidang kita save jam 4 ini, lalu kita hashing. Hashingnya misalnya 123 sampai 32 gitu. Lalu jam 4 lewat 1 kita melakukan perubahan. Entah itu penambahan spasi, tambahan titik, koma ataupun lalu kita save kembali di jam 4 lewat 1. Kita save lagi menjadi file sidang berikutnya. File name sama, tapi saat kita melakukan hashing kembali, hashing pasti akan berubah. Karena dalamnya sudah ada perubahan. Jadi terkait dengan modifikasi itu ya, salah satunya dengan mengedit misalnya terkait file Word kita. Ya. Kalau tidak ada modifikasi dalam artian, kita hanya membuka file tanpa ada proses saving, modifikasi, apakah itu akan berubah? Yes. Menggunakan software jenis apa kira-kira membuka dan membacanya tadi? Ya. Itu akan tergantung jawaban saya nya. Ya, misalnya ini kan ada banyak aplikasi nih. Misalnya salah satunya. Tadi kita sebut aja Word gitu ya. Ya. Oke. Lalu akan dibuka. Dibuka oleh orang awam, penyidik ya. Atau ahli? Ya. Tadi kan saudara mengatakan okay. Bahwa perubahan di situ karena ada modifikasi. Yes. Jadi baik. Oke, okay. Jawaban simpelnya, kalau contohnya seperti tadi, ada sebuah file tadi, lalu sudah di-hashing, tapi hanya dibuka pakai aplikasi Word, ada kemungkinan berubah hashingnya, karena menggunakan aplikasi Word. Tapi kami di dunia, di teknik digital forensik itu, makanya kami melakukan, ada SOP tadi, dan salah satu persyaratan lagi adalah, kami hanya boleh melakukan analisis semua proses analisis forensik tadi menggunakan software yang forensik sound, alias software tersebut pasti tidak akan merubah apapun yang si ahli atau penyidik melakukan analisis. Tetapi kalau menggunakan dibuka file dokumen dibuka dengan contoh file seperti Word tadi itu ada kemungkinan berubah secara tidak sengaja. Betul, secara tidak sengaja. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena sengaja, tadi kita tambahin titik atau spasi, bisa juga tidak sengaja, karena sifat dari sebuah aplikasi yang otomatis memang bisa merubah sebuah file atau tidak. Makanya di forensik itu dipastikan, diharuskan menggunakan software atau tools forensik yang forensically sound, alias software-software tersebut sudah terakreditasi secara internasional. Software tersebut tidak bisa merubah barang bukti sedikit pun. Nah, terkait dengan ini kan kadang kalau kita membuka suatu file kan kita bisa lindungi itu. Apakah itu bisa di read only saja, read? Nah, apakah jika suatu dokumen kemudian itu sudah kita kunci hanya bisa dibuka, apakah itu juga akan mempengaruhi nilai hash-nya? Ya. Tergantung dari teknik si orang tersebut melakukan proteksi read only atau read write. Ya. Nah, makanya tadi software tadi forensik soalnya software tadi itu yang nggak perlu baik amatir sekalipun pasti software itu nggak akan berubah. Tapi kalau mohon maaf bila jaksa tadi sebutkan hanya melakukan proses proteksi read only kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar apa tidak tekniknya. Mohon maaf kalau seorang jaksa atau seorang penyidik biasa bukan dilakukan oleh ahli. Ini kan umum ya. Betul. Secara umum, suatu file yang sudah proteksi read only itu, apakah kalau kita buka misalnya file dokumen itu kan kita nggak bisa berubah nih
Oke, baik. Kalau begitu boleh kembali saya tanyakan, menggunakan tools apa Quick Link tersebut? Itu ada simpel. Dari situ nanti kita bisa memastikan bahwa itu benar-benar terproteksi atau tidak. Mohon maaf, jaksa, bukannya saya underestimate, tapi jawaban saya ini, pertanyaan saya itu benar-benar harus memastikan hal tadi. Karena tools sama teknik apapun, kalau pas salah atau berbeda, itu bisa merubah, tetap bisa merubah. Betul. Suatu file Word yang itu, misalnya, memang kadang saya sering juga menerima file Word itu memang di situ read only. Apakah file read only itu baik, bisa dimodifikasi? Siap. Jawabannya pasti bisa. Read only nggak bisa, hanya tidak bisa dimodifikasi kontennya saja. Tapi logical filenya itu bisa. Misalnya saya merubah tanggalnya manually pakai tools lain dan lain-lain, itu bisa diakses walaupun diprotect read only. Jadi proteksi read only oleh si Word, aplikasi Word itu hanya tidak bisa membaca isi dalam file Word, tetapi file itu berupa logical, tidak hanya konten Word-nya saja, tapi data lain, metadata-nya bisa saya lupa. Jadi pada intinya bahwa yang tadi saya dikatakan itu nilai S itu akan berubah jika ada modifikasi. Baik, sengaja maupun tidak sengaja. Betul. Betul ya. Kemudian ini terkait dengan saudara ahli di bidang digital forensik ya. Nah, saya mau tanya sedikit terkait dengan komputer ya, istilah komputer. Kalau di dunia komputer itu ada berapa, ini ada CD. Nah, CD atau DVD, dalam dunia komputer itu ada berapa tipe CD atau DVD? Ada yang read only, ada yang read write, seperti ini. Untuk suatu CD yang berjenis CD-R, apakah suatu file yang disimpan dalam suatu CD-R itu bisa berubah nilai hash-nya? Kalau diakses hanya terus-menerus di CD tersebut, kalau CD-nya read only, mestinya tidak akan berubah. Kalau tidak akan berubah ya. Kalau mengaksesnya dari suatu file yang disimpan dalam suatu CD-R, nilai hash-nya tidak akan berubah. Kalau CD-nya CD read only dan juga apa namanya sudah ada proses pengecekan yang dari master sebelumnya. Ya. Kalau kita kan orang awam mah susah mengenai apa melihat nilai hash ya. Selain mengidentifikasi suatu file dalam suatu CD atau media, selain dengan nilai hash, apakah ada metode lain atau cara lain kita untuk mengidentifikasi? Tidak. Makanya saat seorang melakukan digital forensik analisis, misalnya dalam sebuah CD ataupun sebuah hard disk, itu dia akan langsung mengekstrak semua file berikut hashingnya. Jadi hashingnya akan dijabarin otomatis. Nah, itulah memang fungsi di kekuatan di digital forensik, langsung menghashing sejak awal. Ya, harus dilihat nilainya ya. Betul. Kemudian terkait dengan CD, apakah suatu CD itu punya identitas atau punya nomor khusus untuk setiap CD? Ya, kalau setiap CD biasanya bawaan dari pabrikan menampilkan pabrikan tertentu akan menampilkan serial number ataupun produk number. Serial number ya. Betul. Serial number untuk masing-masing CD, apakah itu sama atau pasti berbeda? Logiknya pasti berbeda. Pasti tapi berbeda, ya. Tetapi satu, karena serial numbernya tidak melekat pada logical alias cuma fisikal di luar, alias bisa dimanufaktur, alias bisa dibuat oleh pihak lain. Nah, maksud saya hanya menyampaikan bahwa kalau serial number hanya tertera secara fisik, logikanya siapapun bisa membuat nomor yang sama.
Kalau pas kalau bawaan dari pabrik udah otomatis ya, pasti akan berbeda. Iya. Dalam proses transfer dari misalnya dari digital forensik kemudian ke audio forensik, kemudian di situ sudah tertulis misalnya nilainya sekian, dengan serial nomor sekian, apakah CD apa file yang ada dalam CD tersebut akan berubah nilainya dalam CDR? Kalau dalam CDR tadi saja sih mungkin tidak akan berubah, ya, berubah. Sehingga mengambil si Ali itu makanya harus mengkompres dengan berita pernyataan, kepala penyitaan. Nah dia kan diberikan CD, serialnya sekian, hashingnya sekian. Untuk menjalankan proper apa namanya proper conduct, proper prosedur, dia harus melakukan ngecek dulu. Baik, kami terima CD-nya dengan nilai hashing sekian. Sebelum saya melakukan proses analisa, saya hashing ulang dulu ya untuk memastikan bahwa memang yang saya terima adalah sesuai dengan yang ada di berita penyitaan. Seperti itu. Kalau saya misalnya, yang saya awam nggak bisa lihat nilai-nya, tapi di situ sudah cocok nih serial number-nya yang tertulis di situ, apa sudah cukup itu? Tidak cukup, karena namanya logik, karena itu seperti sesuai yang saya sebutkan tadi, hashing itu tidak terlihat, makanya harus dilakukan proses cek kedua, karena tidak terlihat. Kalau terlihat seperti serial number kan cukup, kita lihat atasnya aja, oh oke okay, sama. Nah karena hashing itu berupa digital, maka hanya di print di berita penyitaan, maka tinggal si Ali tinggal melakukan proses hashing berikutnya, memastikan bahwa hashing itu benar-benar sesuai. Sesimpel itu aja, sesuai dengan pernyataan jaksa bahwa hashing itu tidak terlihat, benar, jadi harus dikonfirmasi, intinya bahasanya seperti itu. Kalau menurut ahli, apakah seorang audio forensik itu sudah pasti seorang digital forensik? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum. Jadi misalnya untuk melihat atau nilehes, mengecek, misalnya, ya, misalnya ahli ini bukan seorang digital forensik, bisa dilakukan oleh di lainnya. Betul, itu yang saya mau jawab. Jadi kalau ada ahli audio forensik yang memang tidak mengerti digital forensik, tapi dia diberikan tugas untuk melakukan audio forensik, mestinya dia mengerti bahwa yang diberikan dia adalah sebuah media digital, ya sebuah barang bukti digital, dia harus meminta tolong ditemani dengan ahli digital forensik nih untuk proses digital forensiknya, biar ahli tersebut yang melakukan, lalu selanjutnya proses audio forensik benar-benar versi saya, versi si ahli audio forensik tersebut, agar apa? Tadi tahapan chain of custody itu terjaga, sehingga proses penyidikan penegakan hukum itu benar-benar apa namanya menjadi sah sesuai apa peraturan hukum dan sesuai dengan ilmiah. Yang saudara tadi digital forensik ya, apakah saudara ahli juga mempunyai keahlian di bidang audio forensik juga? Ya, karena selain metode yang ada, metode melakukan analisa audio forensik sudah sebenarnya metode itu teoritikal, sudah banyak software yang mendukung otomatis untuk melakukan itu. Karena medianya adalah media digital, barang bukti digital, lalu kita lakukan proses audio forensik cukup pakai tool saja, tidak perlu memiliki keahlian atau ilmu akustik secara spesifik, karena yang lakukan sudah software yang terakreditasi secara internasional atau diakui secara internasional. Jadi maksud jawaban saya adalah seorang digital forensik itu bisa melakukan proses audio forensik tanpa dia memiliki background akustik, karena proses analisis akustik itu selain dilakukan manual oleh ahli akustik dengan keilmuan akustik, sudah bisa dilakukan proses
apa namanya, analisis akustik secara by system atau by software. Software-software untuk ngecek format, untuk ngecek pitch dan spektrogram itu sudah ada software otomatis semua. Dan di Amerika, software tersebut sudah banyak sekali otomatis dipreset di pengadilan. Terkait dengan tadi sudah dikatakan bahwa saudara kali tersebut untuk forensik ya, ini saya akan terima CV saudara. Saya mau menanyakan terkait dengan pengalaman saudara dalam bidang forensik itu yang pernah saudara lakukan di kasus Antasari. Ada ya? Yes. Itu menganalisa suara. Kami bagi karena tim banyak saat itu dan juga ada tim penyidik polisi. Karena barang bukti banyak, kami men-split. Salah satu audio forensik analisis yang saya lakukan, bagian dari audio forensik itu selain melakukan komparasi suara, melakukan transcribing alias menurunkan menjadi sebuah audio menjadi transkrip. Nah, tugas kami sudah di-split, saya bagian audio forensik melakukan transcribing. Dari audio kita berubah menjadi sebuah transkrip, tapi kita tidak menyebutkan. Ini saya hanya menyebutkan dari transkrip rekaman ini transkripnya suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nah, baik yang suara A yang identik dengan suara 1, saya masukin kelompok 1, 2, 2, misalnya ada suara noise, entah itu berupa suara pintu, suara hal lain, kita masukin ke item-item yang lain. Jadi, audio forensik itu tidak hanya melakukan proses komparasi suara saja, tapi ada beberapa item, tergantung kebutuhannya. Nah, karena waktu itu barang buktinya cukup banyak, dibutuhkan seperti yang saya kira diskusikan tadi, dibutuhkan beberapa ahli untuk mendampingi agar prosesnya bisa lebih optimal. Jadi yang sudah lakukan itu proses audio forensik transkripsi. Betul. Yang saudara lakukan sendiri terkait dengan analisa suara, apakah ada di beberapa kasus swasta, tidak sampai ke pengadilan. Kasus-kasus internal di korporasi biasanya mereka tidak mau ke pabrik, tapi kita melakukan komparasi tersebut. Terkait dengan analisa audio, sepengetahuan ahli terkait dengan analisa audio, ada metode apa saja yang saudara ahli ketahui? Audio? Maksudnya? Ya, audio analisis yang saudara... Audio analisis? Ya, itu tadi metodenya. Kita melakukan analisis terhadap beberapa parameter. Tadi, pitch, format, dan spektrogram. Dari tiga parameter itu sudah cukup secara teori dan sudah diakui internasional dan FBI sudah melakukan. Dan sebenarnya apa yang saya sebutkan ini sudah dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia semuanya. Even KPK pun, tapi di kasus lain. Kami sering membaca itu pihak KPK, pihak penyidik itu melakukan proses yang sama dengan hal yang berbeda tadi untuk melakukan proses komparasi suaranya. Jadi maksud saya tadi, analisis parameter atau pitch, format, dan spektrogram itu secara keilmuan sudah cukup untuk memastikan sebuah suara, dua buah suara, sumber suara itu identik atau tidak identik, dengan tambahan requirement yaitu harus adanya sampling minimal 20 kata. Ya. Terkait dengan metode yang sudah saya katakan tadi, pitch, format, spektrogram. Itu satu metode atau tiga metode yang berbeda? Tiga metode yang berbeda. Ya. Tiga metode yang berbeda. Yang disebutkan oleh pengacara Nova itu ada di pitch, yang lain kita generalnya adalah yang format dan spektrogram. Spektrogram seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu menganalisis kalau suara rekaman Ruby saat ini di persidangan direkam lalu diambil sampelnya besok, saya mau coba merubah suara saya. Nah, di spektrogram itu akan bisa tidak tertutup alias bisa kelihatan. Oh, walaupun suaranya direndahkan, ditinggikan, itu di spektrogram kelihatan bahwa ini benar-benar suaranya lebih. Benar juga.
Terkait dengan metode tadi, selain tiga metode ini, apakah ada metode lain yang sudah anda? Ya, kita selalu memakai tiga metode itu. Ya, tiga metode itu yang sudah gunakannya. Yang saya tanyakan, apakah selain dari tiga metode itu, ada metode lain yang sudah diketahui? Yang untuk untuk kebutuhan forensik atau kebutuhan untuk di proses hukum, kami hanya mengetahui itu saja. Hanya itu yang sudah ketahui. Betul. Ya. Terkait dengan metode itu, bias, performance, program, apakah dari ketiga metode itu masing-masing memiliki karakteristik khusus? Yes. Kalau misalnya dengan tentu harus menggunakan metode yang ini. Enggak. Banyak tiga metode itu, tiga metode yang berbeda. Agar kita bisa memastikan identiknya benar-benar tinggi identiknya. Jadi kalau pitch itu kita suara. Kalau korban dari filternya, nah spektrogram tadi dari apa apa suara bahasa itu. Nah, ciri khas suaranya itu akan ada di spektrogram tadi. Jadi tiga itu nggak bisa sendirian, alias satu aja dipakai tiga, harus tiga-tiganya. Harus tiga-tiganya semuanya harus identik gitu. Karena orang bisa menyembunyikan dengan teknik dari tadi. Saat diambil sampel, dia berkata yang berbeda apa, pakai aksen yang berbeda, note yang rendah atau tinggi, dan lain-lain. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa untuk audio forensik itu hanya menggunakan aplikasi, gitu ya? Betul. Tadi untuk saudara ahli juga mengatakan bahwa untuk apa mengetahui kita suara melalui pitch, gitu ya? Nah, terkait dengan metode pitch misalnya, apakah dia ini terkait dengan aplikasi untuk menganalisa pitch itu tadi hanya ada satu atau ada berapa macam aplikasi? Banyak dari open source maupun yang komersil. Sama dua metode yang lain, apakah sama. Ada aplikasi-aplikasi yang lain? Sama, open source itu maksudnya yang gratis. Kalau di dunia ID itu ada open source istilahnya gratis untuk publik ataupun yang versi komersial yang berbayar. Tiga-tiganya sama. Tadi ada aplikasi namanya Nova, itu ya? Bukan, Anova itu metode. Anova itu metode, bukan nama aplikasi. Ini ada banyak aplikasi ya, menurut analisa itu. Banyaknya tidak terlalu banyak, maksudnya ada beberapa aplikasi, betul. Ada aplikasi yang berbeda-beda.